Assalamualaikum dan salam Hari Kebangsaan kepada anda semua keluarga Malaysia. Anda bersama saya Munawar Azmi. Sudah pasti anda menyaksikan kami di rancangan Bicara Diari Darawat, Bicara DR setiap hari Rabu jam 9 malam. Kami setia menemani anda di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui Facebook rasmi kami Berita RTM. Hari ini 31 Ogos pastinya tarikh yang cukup bermakna buat kita semua keluarga Malaysia kerana kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-65. Seperti yang kita sedia maklum, setelah 2 tahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, acara Hari Kebangsaan tidak dapat dilaksanakan secara besar-besaran. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat saksikan sambutan Hari Kebangsaan dilaksanakan di seluruh negara dengan atur cara utamanya diadakan di Dataran Merdeka dengan kehadiran daripada pemimpin-pemimpin utama dan juga seluruh keluarga Malaysia untuk kita menyemaikan rasa cintakan kepada negara dan juga untuk kita terus mengekalkan dan juga mengukuhkan perpaduan dalam kalangan kita semua, rakyat Malaysia, demi negara kita yang bertuah ini. Baik, berbalik kepada topik perbincangan kita pada malam ini. Topik yang sangat menarik, kita akan berbicara berkenaan rokok antara nikmat dan sengsara. Ha, jadi malam ini kita akan bersama dengan pakar dan juga bekas perokok untuk kita memahami apakah antara kesan rokok ini kepada kesihatan dan juga apakah antara kandungan-kandungan yang berbahaya yang terdapat dalam rokok dan juga paling utama adalah untuk kita membawa kepada anda apakah antara aspirasi kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk kita bebas, untuk kita merdeka daripada rokok. Jadi sebentar saja lagi kita akan bersama dengan tetamu kita, tapi terlebih dahulu kita saksikan bingkisan permulaan untuk topik kita pada malam ini. Rokok antara nikmat dan sengsara. Ha, mana satu pilihan anda? Usah saya bagi individu-individu yang merokok di luar sana. Ha, jadi malam ini untuk kita memperhalusi topik ini, kita bersama terlebih dahulu dengan Profesor Madya Dr. Noor Armani Ahmad Tajuddin, pakar perunding perubatan keluarga dan fellow kawalan tembakau Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Tadi kita dah lihat statistik yang dikongsikan. 43% dalam kalangan lelaki dewasa di Malaysia ini merupakan perokok tegar. Jadi mungkin Doktor boleh memberi ulasan berkenaan statistik ini. Bagaimana ianya menunjukkan peratusan yang sangat besar, Doktor, jumlah perokok di Malaysia ini. Okey, terima kasih Munawar dan terima kasih kepada RTM atas jemputan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadinya tadi Munawar pun tadi dah tolong summarize, lebih daripada 40% perokok adalah perokok tegar di Malaysia. Dan menurut data National Health Morbidity Survey 2019, setiap tahun sebenarnya 27,000 orang di Malaysia akan mati, bukan akan matilah, dah mati pun, okey, disebabkan oleh penyakit berkaitan dengan rokok. Okey, dan bukan sahaja kesan dia kepada perokok tetapi juga kepada perokok pasif, iaitu perokok sekunder. Ia juga boleh menyebabkan kematian kepada perokok sekunder, iaitu kepada mungkin family member dia sendiri ataupun kepada rakan-rakan yang tinggal sama-sama dengan dia ataupun sentiasa terdedah dengan asap rokoklah. Okey. Jadi kita risau dengan data itu dan kita sekarang ini sebenarnya sedang menuju ke arah generasi bebas asap rokok di mana pada tahun 2040 aspirasi kita Malaysia di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia ialah untuk mencapai peratus prevalence rokok kurang daripada 5%. Jadi usahanya telah bermula dan masih lagi diteruskan dan insya-Allah akan berjaya insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita juga telah kongsikan statistik kepada penonton tadi. Jumlah kematian disebabkan oleh rokok ini saban tahun meningkat. Bukan meningkat dengan kecil tapi meningkat dengan mendadak. Yep. Jadi ini merupakan satu perkara yang perlu kita semua berikan perhatian untuk kita membawa aspirasi generasi penamat rokok sepastinya. Jadi Doktor, sebelum kita berganjak dengan lebih lanjut lagi, mungkin Doktor boleh kongsikan dalam sebatang rokok itu, Doktor, apa antara kandungan-kandungan toksik, kandungan berbahaya, kimia yang ada di dalam rokok ini? Okey. So, dalam sebatang rokok,
menurut kajian ada lebih daripada 7,000 bahan kimia. Okey, dan ada sekurang-kurangnya lebih 70 bahan ataupun lebih yang boleh menyebabkan kanser. Okey. Dan kesemua bahan kimia di dalam sebatang rokok ni adalah semuanya berbahaya. Okey, contoh dia nikotin. Nikotin ni asal daripada tembakau. Okey. So ikut sejarah dulu, tembakau ni mula-mula dulu Christopher Columbus bawa. Kenapa? Sebab dia nak buat rawatan sebenarnya, dia bawa tu untuk diproses semualah, tapi sebenarnya pada mula-mulanya nikotin ni daripada tembakau ni dia buat untuk rawatan, contohnya untuk migraine. Okey, tetapi setelah evolusi ada macam-macam kejayaanlah daripada zaman dulu sampailah sekarang, jadi rokok ni telah ditambah baik oleh syarikat-syarikat tembakau dan telah ditambah dengan banyak bahan kimia. Contohnya lagi adalah kadmium, bahan yang terdapat dalam bateri. So contohnya kan, kalau bateri ini, bahan dari dalam bateri ini dia seep out, dia bateri yang lama kalau kita letak dalam satu katakanlah dalam remote control, kalau dah lama sangat dia akan seep out. Kalau terkena kulit kita dia boleh terbakar, okay? Mungkin first degree skin burn. Ada juga bahan kimia bernama nitrosamine. So nitrosamine inilah yang menyebabkan kanser. Tapi bahan-bahan lain juga boleh menyebabkan kanser. Ada juga bahan bernama ammonia. So ammonia ni sebenarnya adalah satu bahan yang boleh mempercepatkan lagi proses nikotin ni sampai ke sel-sel otak. Kerana nikotin ni sebenarnya yang menyebabkan ketagihan. Dan susah untuk seseorang perokok itu untuk berhenti merokoklah sebenarnya. Okey. Dan untuk menarik minat terutamanya remaja-remaja, kanak-kanak untuk merokok, mereka tambahkan dengan perisa-perisa. Contohnya mentol, coklat, okey, licorice, okey, sebab dia ada macam vanilla punya flavor. Yes. So sebab tu remaja, tak kisahlah, bukan remaja saja, tapi yang adult akan rasa yang merokok ni adalah satu benda yang pleasurable kerana tadi nikotin punya efek lah. Okey, nikotin, kesan daripada nikotin itu yang akan membuatkan seseorang perokok itu menjadi ketagih kepada rokok, doktor. Yep. Jadi untuk kita melihat dalam situasi ataupun gambaran secara keseluruhannya bagi masyarakat di Malaysia ini, rata-rata perokok ini bermula dari zaman sekolah lagi, doktor. Jadi bagaimana untuk kita fahami situasi ini untuk mereka, untuk kita membantu mereka sebenarnya berhenti merokok ataupun mengelakkan daripada terjebak dengan rokok ini, doktor? Okey, I think soalan tu sangat bagus sebab kanak-kanak didedahkan ataupun terdedah kepada asap rokok ataupun vape, ya, sekarang vape pula, daripada mereka kecil lagi. Jika seorang bapa ataupun ibu ataupun dia tinggal dengan ahli keluarga yang lain di dalam rumah yang sama dan dia terdedah kepada ahli keluarga yang telah merokok sejak dia kecil, dia akan rasa ini adalah satu yang normal untuk diri dia. So this is a normalization kepada seorang kanak-kanak. Jadi dia membesar dalam keadaan yang dikelilingi dengan perokok. So dia kata, dia akan kata pada diri dia, ayah saya merokok, atuk saya merokok, daripada saya kecil, dia orang boleh buat. Maknanya ini benda yang betul. So bila tiba-tiba saya kata pada mereka, you cannot smoke. So ini kita kena buat secara baiklah, secara berhemah. Kerana kanak-kanak, brain cells mereka cuma akan mencapai maturity pada lebih kurang umur 24 ke 25 tahun. Jadinya daripada lahir sampai umur ke 24 tahun, kita kena serapkan mereka dengan ilmu-ilmu yang berguna dan memberitahu mereka from time to time yang merokok dan vape ni bukannya perkara yang elok yang akan membahayakan kesihatan mereka sebenarnya dan masa depan mereka. Betul. Itu aspirasi kita bersama, Ruto, ya, untuk kita memastikan kita dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang lebih sihat, bebas daripada asap rokok. Dan sudah pasti, ya, doktor, bila kita bercakap berkenaan bahaya rokok ini, tepatan dengan tajuk kita pada malam ini, antara nikmat dan sengsara. Kita nak sentuh dulu bahagian sengsara ini, doktor. Apa kesan rokok ini kepada kesihatan individu maupun orang sekelilingnya, doktor? Okey, so kepada individu, ya, kita bahagikan dia kepada physical, mental dan dia punya financial dia, kepada ekonomi dia. Kepada seseorang individu, apabila dia mula-mula merokok, mungkin dia akan mula rasa hilang rasa selera nak makan. Sebab tu perokok ni dia makin kurus. Okey, ada antara wanita-wanita ataupun remaja-remaja perempuan, dia merokok sebab dia nak kurus. Kenapa? Sebab dia punya sel-sel di lidah dah mati. Sebab tu dia tak rasa nak makan. Okey. Nombor satu. Lepas tu gigi dia kuning. Mulut dia senang jadi bertukar warna lah. Dan mungkin apabila dia mula-mula merokok, dia senang batuk sebab tekak dia kering. Okey. Kalau kita bandingkan seorang perokok dengan seorang yang tidak merokok, umur dia sama. Katakan 16 dengan 16 tahun.
umur muka dia, kulit muka dia akan nampak lebih tua berbanding dengan orang tak merokok. Okey. Lepas tu dia senang dapat katarak. Katarak ni selalunya mungkin orang umur 60 tahun ke atas lah dapat, orang tua. Tetapi di kalangan perokok, mereka boleh dapat katarak di usia yang muda, mungkin seawal 30 ke 40 tahun. Maknanya dia berisiko untuk menjadi buta lebih awal berbanding orang lain yang tidak merokok. Okay, so of course kanser-kanser lah. Kanser esophagus, kanser perut. Kadang-kadang ada orang yang selalu dapat gastrik. Okay, so kenapa aku selalu dapat gastrik ni? Ataupun bila dia tidur, dia rasa tak selesa. Macam ada gas naik masa dia baring. So dia kena prop up sikit. So kita kena tanya dia soalan, merokok tak? Sebab asap rokok tu boleh menyebabkan gastrik tidak terkawal. Okay. Juga penyakit-penyakit macam diabetes, stroke, darah tinggi. Seseorang perokok, risiko dia untuk mendapat diabetes adalah 30 ke 40% lebih tinggi daripada orang yang tidak merokok. Dan di kalangan orang yang menghidap diabetes dan dia merokok pada masa yang sama, jika dia mengambil insulin lah contohnya, yang ubat untuk injection tu, kemungkinan sukar untuk mendapat kawalan gula yang bagus kerana asap rokok itulah, sebab dah merosakkan sel-sel dalam badan dia. Okay? Dan juga dia punya penyakit itu daripada head to toe. Itu untuk fizikal. Kesan dia kepada mental dah terbukti melalui banyak kajian. Okay? Merokok ni boleh menyebabkan depression. Pada awal merokok, mungkin seseorang tu ambil rokok sebab dia rasa dia stres. Betul. Okey. Terutamanya masa dia bekerja lah. Mungkin masa dia kerja dia nak hilangkan stres, dia ambil rokok. So lepas tu dia rasa hilanglah stres ni. Tapi kejap lagi, mungkin dalam satu jam ke dua jam, aku dah stres balik ni, dah kena rokok balik. Okey. So sebenarnya merokok tidak menghilangkan rasa anxiety ataupun stres. Itu adalah sekejap saja kerana kesan daripada dopamin dekat brain cells dia tu. Okay. Dan mungkin dia kerap rasa resah, gelisah. Dia mungkin senang jadi pemarah. Okay. Especially bila dia dah tak dapat dia punya next rokok ni. Dan apabila dia nak berhenti merokok ni, dia ada withdrawal symptom dia lah. Nanti kita akan cakap lah. Okay. So, kepada kesan ekonomi pula dan produktiviti. Jika seseorang perokok itu dia spend RM15 satu hari untuk satu kotak rokok, dalam satu bulan dia dah spend RM450 satu hari. Kali 6 dah dapat berapa ribu. Okey, so dalam lebih kurang 2500 ni, dia macam-macam dia boleh buat dengan duit ni. Dia boleh menabung untuk diri dia. By the end of one year, dia dah boleh pergi menabung untuk umrah. Mungkin next year dia boleh pergi umrah. Betul. Ataupun boleh ajak anak-anak dia pergi holiday. Ataupun boleh membayar yuran kafar anak dia. Okey. So itu antara benda-benda yang tak berfaedah terjadi, iaitu duit dia hilanglah. Okey, itu kesan merokok yang negatif kepada perokok dewasa. Sudah pastinya ia membawa kesan yang sangat besar kepada individu tersebut, bukan sahaja kepada kesan komplikasi kepada kesihatan mereka, tapi juga komplikasi terhadap situasi kewangan seperti yang dinyatakan oleh doktor tadi. Ialah daripada kita bakar duit tu, doktor, baik kita simpan duit tu untuk beli mask ke ataupun pergi menunaikan umrah ke. Betul. Lebih berfaedah, doktor. Selepas ini banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan kepada anda berkenaan rokok antara nikmat dan juga sengsara. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini, tapi lebih dahulu kita saksikan ucapan merdeka sempena Hari Kebangsaan ini. Saya anak Malaysia. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Merdeka! Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-65. Merdeka! Kami dari Jabatan Radiologi, MSU Medical Center, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Merdeka! 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 Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saban tahun, tarikh keramat 31 Ogos amat dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga Malaysia.
Ia adalah hari yang amat penting dan bersejarah kerana pada tarikh inilah tanah air kita beroleh kemerdekaan. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan atas kegigihan, kesungguhan dan komitmen dalam perjuangan menentang pandemik COVID-19. Dengan semangat keluarga Malaysia, ayuh kita bulatkan tekad teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Syah Aliyah yang mewakili keluarga kecil saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua penduduk-penduduk di Malaysia. Sayang Malaysia. Di sini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat meraihkan Hari Merdeka. Stay safe, stay in peace. Apa khabar? Nama saya Kisah Santai, anda lagi Sarukan. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kebangsaan kepada semua orang, semua para penonton RTM dekat sini. Peace, take care. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Kita semua adalah satu family. Mak Kilau Pahang, Hang Tua Melaka. Selamat Hari Merdeka. Merdeka, merdeka. Salam keluarga Malaysia. Bulan Ogos telah pun tiba dan debaran menjelang Hari Kebangsaan pada 21 Ogos 2022 kian terasa. Sebagai keluarga Malaysia yang teguh bersama, ayuh kita zahirkan rasa megah atas kejayaan mengekalkan kesejahteraan. Marilah kita bersama-sama kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintanya kita kepada negara yang bertuah ini. Bersama-samalah kita berdoa agar Malaysia terus unggul di pesada dunia. Keharmonia dan kesepakatan tanpa mengira latar agama, budaya, politik dan sebagainya adalah lambang perpaduan kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Ya, keluarga Malaysia, masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari Darawat untuk kita meneruskan perbincangan kita berkenaan rokok antara nikmat dan juga sengsara. Selain kita bersama dengan pakar perubatan kita, hari ini kita juga bersama dengan seorang bekas perokok, ya, iaitu Encik Salahuddin Safi'i. Ya. Terima kasih Encik Salahuddin sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk kita berkongsi pengalaman mungkin bagaimana kaedah Encik Salahuddin berhenti merokok. InsyaAllah kita akan kongsikan kepada seluruh penonton sekejap lagi. Baik. Tapi mungkin untuk permulaan ini, Encik Salahuddin boleh kongsikan kepada semua penonton bagaimana Encik Salahuddin boleh terjebak kepada rokok ini. Okey, macam orang lain juga. Saya terjebak sebabkan pengaruh kawan-kawan. Bila kita duduk sama-sama, makan sama-sama kan. Memang akan semua esok rokok. And then start dari situ memang terjebak, tak ada pengaruh lain. And then yalah, saya pernah lepas SPM tu saya jadi perokok tegar lepas SPM. Perokok tegar. Bermula selepas habis persekolahan SPM, yeah, jadi perokok tegar. Berapa tahun menghisap rokok? Saya dalam lingkungan 3-4 tahun lah, 3-4 tahun. Tapi memang saya hisap setiap hari. Sehari boleh habis berapa batang? Sekotak. Sekotak? Dulu ada yang 7, 14, 1 tu kan. Yang 14 tu lah. Satu hari sekotak. Okey. Setiap hari. Wow. Jadi pastinya ramai penonton di luar sana. Khususnya bagi perokok di luar sana yang ingin tahu macam Encik Salahuddin sendiri, apa yang membuatkan Encik Salahuddin berhenti merokok ni? Memang saya dah memang ada niat untuk berhenti tu. Okey, tapi macam orang lain juga, bila kita nak berhenti, kita akan hisap balik. Berhenti, hisap balik. Memang sebab susahnya sebab pengarurakan lah. Pengarurakan bila kita lepak sama-sama kan. Then masing-masing ulur macam tu lah.
Dan saya tu tertekad tu bila saya rasa dada saya rasa ketat je, ketat. Lepas tu bila setiap pagi saya punya kerongkong berkahak. Dan saya ni jenis aktif bersukan. Bila saya bersukan saya rasa macam cepat penat, sakit dada. Dan satu hari tu saya main bola sepak. Saya kena dikaunter oleh pihak lawan kan. Sikit je tapi saya sempat terjatuh sampai saya nampak bintang semua kan. Lepas itu saya fikir saya balik rumah saya muhasabah diri sebab apa saya ni. Dan saya rasa mungkin sebab rokoklah. Dan saya terus Terus berhenti. Okey, mungkin untuk bagi perokok-perokok tegar di luar sana, untuk berhenti merokok itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Jadi mungkin Encik Saludin sendiri sebagai bekas perokok ini boleh kongsikan tips-tips bagaimana sebenarnya nak berhenti merokok ni. Tips ya. Okey, tips dia banyak. And then saya ada buat buku saya. Buku dalam buku ni ada tips banyaklah. Antara tips dia lah, cuba cari satu hobi yang boleh buat lupa pada tabiat merokok tu. And then yang paling penting lah, saya rasa paling penting ialah kita terpaksa kita kena berani untuk menolak tawaran daripada kawan-kawan tu sebenarnya. Itulah pengaruh kawan-kawan tu sangat kuat tu. Ya, betul. Bila dia orang tahu kita nak berhenti kan, lagi dia orang macam ambillah free kan. Itulah. Jadi susah. Kita kena pandai cakap sorry, tak boleh. Kena pandai menolak. Pandai menolak, ya betul. Kena pandai katakan tidak pada merokok. Okey, Encik Saludin juga merupakan seorang penulis buku. Daripada perkongsian sebagai seorang perokok sebelum ini, menulis buku Notis Terakhir Untuk Perokok. So, pastinya tajuknya sangat menarik, sangat memberi kesanlah kepada perokok-perokok di luar sana. Dan juga Encik Saludin ada berkongsi tips-tips cara berhenti merokok dan antaranya bergaullah dengan orang yang tidak merokok. Betul ya? Betul, betul. Okey. Dan banyak sebenarnya tips-tips yang dikongsikan berkenaan dengan rokok ini. Apa antara kandungan-kandungan berbahaya dalam rokok dan juga bagaimana kaedah untuk mengurangkan jumlah rokok sedikit demi sedikit. Jadi, Encik Saludin, apa inspirasi ataupun kekuatan Encik Saludin sendiri untuk menulis ataupun mengeluarkan buku Notis Terakhir Untuk Perokok ini? Saya tak adalah orang kata apa yang berminat sangat nak buat buku. Saya bukannya penulis yang kata hebat apa tak adalah. Just nak share aje sebenarnya. Saya nak kongsi pengalaman saya aje, itu aje. Kongsi pengalaman. InsyaAllah. InsyaAllah pengalaman ini pastinya akan memberi manfaat kepada pembaca-pembaca di luar sana. Jadi selepas berhenti merokok, ada tak kesan atau manfaat kepada tubuh badan sendiri, kesan daripada berhenti merokok ni? Memang banyak. Dapat rasa kita lebih sihat. Dapat rasa lebih bertenaga lah. Bertenaga. Dan of course duit lah. Kita punya jimat sikit lah. Itulah antara manfaat-manfaatnya lah. Bukan saja memberi kebaikan kepada tubuh badan kita, malah juga jimat kewangan kita. Okey, mungkin ada kata-kata ataupun nasihat yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana, khususnya bagi individu yang masih lagi merokok pada kita ini, Tuan. Masih lagi merokok. Nasihat saya, kalau boleh berhentilah. Sebenarnya tak mendatangkan kebaikan pun. Dia lebih banyak keburukan. Betul. Lebih baik berhenti. Kita punya badan pun rosak kan. Dan banyaklah banyak batu. Okey, inilah antara perkara yang ingin kita sampaikan kepada anda untuk kita bersama-sama berkongsi pengalaman khususnya daripada bekas perokok Encik Saludin. Tahniah kerana telah berhenti merokok dan kita harapkan melalui perkongsian bukan saja dalam bicara diari dan rawat pada malam ini, malah juga melalui penulisan buku ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua di luar sana khususnya bagi individu-individu yang masih lagi tercari-cari apakah tips yang terbaik, rawatan yang terbaik untuk berhenti merokok ini. Kita nak berehat seketika sebelum kita bersama dengan pakar perubatan kita, Dr. Amani, sebentar saja lagi. Tapi kepada anda semua, sekiranya mempunyai sebarang persoalan, nak berkongsi pengalaman, boleh sahaja terus ke laman Facebook rasmi kami, Berita RTM. Kita berjumpa sekejap saja lagi.
menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65, keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-65. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan ke-65. Keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Kami dari Bahagian Penyeliaan Hospital Kuala Lumpur ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sihat sejahtera. Saya Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Marilah sama-sama kita sayangi negara kita, sayangi diri kita, kekal sihat dan jauhi diri kita daripada merokok. Saya menyeru semua pemilik premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman untuk menyebarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik dan cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Hashtag Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Rukun Negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ayuh keluarga Malaysia, kita dakap erat makna teguh bersama yang menjadi tunjang keraian Hari Kebangsaan pada tahun ini. Sama-sama kita bersatu hati menguatkan simpulan perpaduan dan mengekalkan kesejahteraan bumi merdeka ini. Mari kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan kecintaan walau di manapun kita berada. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari saya dan seluruh warga kerja Kementerian Wilayah Persekutuan. Keluarga Malaysia teguh bersama. Baik, keluarga Malaysia, kita nak teruskan perbincangan kita berkenaan rokok antara nikmat dan juga sengsara. Selepastinya, Doktor, tadi kita dah dengar pengalaman daripada Encik Salahuddin sendiri, bekas perokok. Beliau menyatakan bahawa antara cabaran terbesar untuk berhenti merokok ini adalah untuk menolak ajakan daripada rakan-rakan. Jadi pengaruh rakan-rakan ini sangat kuat untuk individu tersebut berhenti merokok ataupun meneruskan merokok ini. Okey, itulah saya nak ucapkan tahniah kepada Encik Salahuddin tadi kerana berjaya berhenti merokok dan saya rasa sangat kagum dengan beliau kerana boleh menulis buku pula tu. I think a very good inspiration untuk rakyat Malaysia yang merokok sebenarnya dan untuk anak-anak muda kita sebenarnya. Memang merokok ni
dia punya faktor utama dia selain daripada terdedah kepada keluarga sendiri adalah dia punya peer pressure itulah. So peer pressure tu kawan-kawan dia, sebab kawan-kawan dia sentiasa ada dengan dia. So walaupun dia rasa nak berhenti merokok, tetapi jika dia masih duduk di kalangan kawan-kawan yang merokok ataupun kalau dia tak berkawan dengan orang tu sekalipun, contohnya macam ada pasien saya yang dia mekanik, dia duduk di kalangan orang yang bekerja tapi sedang bekerja dia merokok. Dia nak berhenti merokok tapi sebab kawan-kawan dia masih merokok, rakan sekerja masih merokok, susah untuk dia berhenti merokok. Jadinya itulah fungsi mempunyai kawan-kawan yang baiklah yang membawa ke arah kebaikan sebenarnya. Macam tadi Encik Saladin kata, kena berada di kalangan orang-orang yang tak merokok kan. So samalah konsep dia, kena cari orang yang tak merokok untuk berkawan. Kerana kalau kita tak merokok dan kita berkawan dengan orang yang sentiasa merokok di depan kita, somehow sebelum kita reach the maturity age tu akan terpengaruh jugalah sedikit sebanyak. Itu bahayanya pengaruh rakan-rakan khususnya daripada pengaruh yang tidak baik seperti merokok ini. Jadi selari dengan jawapan daripada doktor tu, kita nak ambil soalan daripada rakan kita di Facebook daripada Cik Smile Diana Bakri. Cik Diana ni meminta pertolongan daripada doktor. Salam doktor, bagaimana cara terbaik untuk kita menghalang anak kita yang sedang meningkat remaja masih bersekolah di tahun akhir untuk berhenti merokok? Jika dimarah tetap dia akan mendapatkan vape entah dari mana dia dapat. Macam mana doktor kita nak tolong ni doktor? Okey. Pertamanya, terima kasih kepada Puan Diana kerana bertanyakan soalan ini, dan saya rasa Puan Diana adalah seorang ibu yang sangat bertanggungjawab dan tidak hanya membiarkan anaknya terus nak vape lah. Jadi dia sedang berusaha sebenarnya untuk mencari jalan untuk anaknya berhenti. Tapi ini bukan usaha anak dia lagi, usaha ibunya. So saya rasa sebagai seorang ibu ya Puan Diana, jangan berhenti untuk menasihati. Tapinya mungkin cara menasihati itu dengan cara yang berhemah, dengan cara yang bercerita dengan anak semasa makan bersama-sama, nyatakan hasrat anda kepada anak untuk melihat dia sihat for the next 30 to 40 years sementara kita hidup lagi ini. The next one is mungkin bawakan risalah-risalah, letak je dekat rumah dekat mana, mungkin study table dia ataupun dekat katil dia ataupun buku Papa Berhentilah Merokok ni. Tujuan dia untuk membantu rakyat Malaysia berhenti merokok lah sebenarnya, dengan bercerita dengan sesiapa saja bahawa merokok ataupun vape ni lah bahaya. Masalah dengan vape ni di kalangan remaja adalah tak lama lagi mereka mungkin akan bertukar menjadi perokok konvensional lah. Okey, kita kena risaukan pasal tu sebab vape sebenarnya mahal. Of course bila kita tengok dekat laman-laman web yang dekat tempat-tempat jual online ni, bila kita tengok harga vape macam tak masuk akal, RM18, RM30. Kenapa murah sangat? Kenapa you buat benda ni sampai memang nak target budak-budak dan remaja? Memang itulah targetnya, kerana target industri tembakau adalah untuk menggantikan perokok-perokok yang dah tua ni yang akan mati tak lama lagi ni disebabkan oleh kesan asap rokok. Dia tak akan gantikan dengan orang yang dah adult lah, yang dah adult lah, okey. Dia akan gantikan dengan kanak-kanak dan remaja. Dengan kanak-kanak dan remaja inilah mereka menggantikan, dia nak attract dengan vape dulu. Okey. Daripada vape, mereka tahu tak lama lagi bila mereka dah menjadi dewasa, kemungkinan besar mereka akan bertukar kepada rokok konvensional. Tetapi perlu diingatkan, kerana vape sekarang ni cecair dia ni senang nak, tak siapa-siapa boleh nak tambah apa-apa, dan ada report mengatakan ia telah ditambah dengan dadah. Okey, ada, saya baru bercakap dengan seorang guru di salah sebuah sekolah dekat Lembah Kelang baru-baru ni, memang anak murid tersebut didapati matanya dah merah tengah high sebab rupa-rupanya kawannya meletak dadah di dalam vape dan diisap vape tu dekat sekolah. So I think Puan Diana jangan berhenti untuk berusaha menasihati, tapi menasihati dengan cara yang berhemah. Kemungkinan minta tolong guru pun boleh, sebab guru di kaunselor pun ada. Jangan berhenti berdoa. InsyaAllah satu hari nanti dia akan sedar, dia akan berhenti. Okey doktor, bila doktor menyentuh berkenaan vape ini doktor, ada tanggapan di luar sana yang menyatakan bahawa vape ini lebih selamat daripada rokok konvensional. Jadi apa sebenarnya penerangan daripada doktor kepada masyarakat di luar sana? Okey. Rokok konvensional tadi saya dah kata ada lebih kurang 7000 bahan kimia.
Di dalam vape pula, telah ada kajian yang membuktikan ia mempunyai sekurang-kurangnya 4,000 jenis bahan kimia. Bila you bandingkan 7,000 dengan 4,000, kalau ikut logik, vape is lesser. Okey, 4,000 kot, kan? Bukannya 7,000. Tetapi, seperti yang saya suka katakan, keluar daripada mulut buaya bukan lebih selamat masuk dalam mulut singa. Okey, sama aja, kena terkam juga. Tak lama lagi akan mendapat kesan buruk daripada vape. Kalau kita tengok sejarah rokok, ya, rokok dalam masa 10 tahun belum dapat kanser lagi. Ya. Mungkin lepas 20 tahun ke 30 tahun baru dapat kesan kanser. Vape baru bertapak di Malaysia pada tahun 2014. Sekarang baru 2022, so baru 8 tahun. Kesan vape kita dah dapat hari itu, Dr. Ariana dah cerita pasal Ivali. Betul, okay. Tetapi ada juga pengevap, okay. Istilah vape dalam bahasa Melayu adalah vap. Okay, pengevap ni dia mendapat sawan. Penyakit sawan. Atlet dia mempunyai kesukaran untuk bernafas. Okay. Ada yang boleh menyebabkan skizofrenia. Penyakit mental. Wow. Okay. Ada yang mengalami kesukaran belajar, terutamanya di kalangan kanak-kanak dan remaja. Ada yang terlibat dengan masalah-masalah sosial, especially yang menipu ni. Menipu cikgu mula-mula dekat sekolah. Dia sorokkan, dia bawa ke sekolah. Jadi apakah kegunaan vape ni tak ada guna langsung? Sebab ia menjurus ke arah banyak masalah sosial. Ia it's not a form of harm reduction at all. Ia bukan harm reduction. Tetapi adalah satu bentuk penjajahan minda, okey, untuk menukarkan seorang perokok kepada pengevap dan untuk membentuk perokok baru dengan introduce vape dulu. I think that is very wrong. Yep. Saya suka pernyataan doktor tadi, keluar daripada mulut buaya masuk dalam mulut singa. Kedua-duanya berbahaya kepada kesihatan kita, dan sudah pastinya vape bukanlah satu ikhtiar terbaik untuk kita berhenti merokok, kerana pastinya kedua-duanya akan bawa komplikasi kepada kesihatan kita, doktor. Dan kita sedia maklum, asap rokok ini bukan sahaja akan memberi kesan kepada kesihatan individu perokok itu sendiri, doktor, tapi juga akan memberi kesan kepada orang sekeliling, doktor, yang kita kenali sebagai perokok pasif ataupun second hand smoke, doktor. Okey. So second hand smoke, ada third hand smoke juga, ya, sekarang ni. So second hand smoke adalah bila seorang perokok dia light up dia punya rokok, dia akan blow dia punya asap rokok, lepas tu dekat tip of the rokok tu akan keluar juga asap dia. Dan apabila saya pula terbau, saya menjadi perokok sekunder. Manakala perokok asap sisa rokok basi, tertiary, third hand smoker, adalah apabila kita masuk ke dalam sesuatu bilik, katakan, dan mungkin perokok tu telah merokok di dalam bilik itu satu ke dua bulan yang lepas. Contohlah bilik hotel lah, ada orang senyap-senyap merokok dalam bilik itu. So bahan daripada rokok, kimia daripada rokok ni akan termendap di curtain, dekat carpet, okey, dekat semua, dekat apa-apa upholstery lah dekat dalam bilik tersebut, ataupun dalam kereta sekalipun, ya. So kesan paling teruk adalah terutamanya kepada kanak-kanak kecil. Contohnya adalah anak-anak yang merangkak. Apabila dia merangkak di atas karpet, kesan kimia tadi yang ada atas karpet tadi ni, dia akan react dengan udara dan bayi tersebut akan menghidu asap rokok yang sama dan dia akan meresap melalui kulit. Kesan dia sama macam seorang perokok merokok sebenarnya. Wow. Okey. Dan kepada kanak-kanak, risikonya sangat tinggi kerana contohnya jika dia mempunyai penyakit asma, penyakit lelah, penyakit lelahnya akan sentiasa terjadi. Tak baik-baik. Saya ada pesakit saya baru-baru ni. Saya tanya sebab isteri dia ada asma dan ada penyakit tiroid. Lepas tu suami dia pun masuk sekali. Saya tanya, cik merokok ke? Ah, ya, saya merokok. Lepas tu macam-macamlah saya tanya. Lepas tu dia kata, patutlah anak saya asma dia tak baik-baik sebab saya merokok. Okey, so maknanya kesedaran ni belum cukup lagi sampai kepada semua orang lah. Okey. Selain daripada itu, penyakit jangkitan paru-paru terhadap kanak-kanak, penyakit jangkitan telinga tengah, ada problem dengan memory, susah untuk menghafal, okey. Ada masalah dengan hyperactivity. Itu adalah penyakit yang boleh berlaku di kalangan kanak-kanak. Okey, itu yang kita kena careful lah. Dan kepada mungkin isteri-isteri yang terdedah ataupun pasangan-pasangan yang terdedah kepada suami yang merokok, mereka berisiko tinggi untuk mendapat kesan yang sama macam perokok. Contohnya kanser. Kanser payudara, okey, kanser paru-paru. Okey, kesukaran bernafas, kanser di bahagian ovary, kanser di bahagian endometrium,
Ya. So itu akan berlakulah kepada perokok pasif dan juga third hand smoker. Oh, dalam hal ini kita jangan mementingkan diri sendiri saja. Betul Rota, sangat tu. Kita kena ingat juga orang sekeliling kita, lagi-lagi orang yang tersayang kita, kerana kita tidak mahu berlaku komplikasi kesihatan dan sehingga menyebabkan kanser kepada orang-orang yang tersayang kita disebabkan perbuatan ataupun tabiat kita yang merokok ini. Jadi sudah pasti yang selepas ini Doktor, banyak lagi perincian yang akan kita bawa kepada anda semua keluarga Malaysia. Pasti sekarang ini saya nak baca satu perkongsian daripada rakan kita di Facebook, Haji Maljim Anjil. Saya bekas perokok tegar hampir 30 tahun. Hampir 3 bungkus satu hari saya berhenti tanpa syarat. Syarat utama untuk berhenti merokok ialah menahan diri dari menghisap rokok biarpun sampai air liur meleleh. Tahniah kita ucapkan kepada Tuan Haji Maljim Anjil ini kerana berjaya berhenti merokok. Selepas ini kita akan bicara soal bagaimana kaedah terbaik untuk membantu anda semua individu-individu yang merokok di luar sana untuk kita bebas daripada asap rokok. Tapi terlebih dahulu kita nak saksikan kapsul berkenaan dengan jenis-jenis inhaler ini. Silakan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan jenis-jenis inhaler. Penyakit asma atau lelah ialah penyakit kronik saluran pernafasan di dalam paru-paru. Ketika serangan asma, berlakunya radang pada saluran pernafasan yang menyebabkan saluran menjadi sempit dan kurangnya oksigen ke dalam paru-paru. Penyakit asma boleh menyerang kepada semua peringkat umur dan boleh bermula seawal usia kanak-kanak. Jadi jom kita kenali jenis-jenis inhaler yang ada. Inhaler boleh didapati dalam pelbagai bentuk seperti pressurized metered dose inhaler MDI, dry powder inhaler DPI dan soft mist inhaler SMI. Metered dose inhaler MDI mengandungi ubat dalam bentuk aerosol. Pesakit perlu menekan kanister dan menyedut secara serentak. Koordinasi menekan dan menyedut ubat pada masa yang sama adalah sangat penting. Dry powder inhaler atau DPI pula adalah ubat berbentuk serbuk. Ia diaktifkan dengan pernafasan pesakit. Hanya perlu menyedut ubat secara dalam dan secepat mungkin dan ubat akan terus masuk ke dalam saluran pernafasan. Terdapat pelbagai jenis DPI. Antaranya adalah turbohaler, acuhaler, handhaler, breezehaler, easyhaler dan pelbagai lagi. Soft mist inhaler SMI adalah ubat dalam bentuk semburan yang halus. Ia juga diaktifkan dengan pernafasan yang mempunyai lebih banyak partikel ubat. Ubat dapat memasuki paru-paru dengan lebih perlahan, maka lebih banyak ubat masuk ke dalam paru-paru. Secara umumnya, terdapat dua jenis ubat serutan, iaitu jenis pelega atau pencegah. Ubat serutan pelega digunakan untuk melegakan gejala-gejala asma dengan segera. Contohnya nafas berbunyi iaitu wheezing dan sesak nafas, dan patut digunakan apabila perlu sahaja atau semasa serangan asma akut. Contoh ubat ialah salbutamol. Ubat serutan pencegah pula digunakan secara berkala mengikut arahan doktor dan ahli farmasi untuk mengawal gejala asma yang berterusan dan mencegah serangan asma akut. Ubat jenis ini perlu diambil setiap hari sama ada seseorang mempunyai gejala atau tidak. Ubat pencegah yang biasa digunakan mengandungi steroid yang mana ia akan mengurangkan keradangan yang berlaku di saluran pernafasan. Contoh ubat seperti meclomethasone, budesonide dan fluticasone. Kadangkala gabungan ubat serutan iaitu kedua-dua, pelega dan pencegah juga boleh diberikan oleh doktor yang merawat. Bagi pesakit yang menggunakan inhaler jenis steroid, pesakit perlu berkumur selepas menggunakan inhaler untuk mengurangkan risiko jangkitan kulat dalam mulut. Inhaler perlu dibersihkan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali seminggu. Hanya metered dose inhaler iaitu MDI yang boleh dibasuh, manakala dry powder inhaler DPI tidak boleh dibasuh dengan air. MDI perlu dibersihkan agar ubat aerosol tidak terkumpul dan menyebabkan actuator tersumbat. Jika teknik penggunaan inhaler pesakit masih lemah, alat perantaraan seperti spacer atau chamber merupakan alat bantuan yang boleh digunakan untuk membantu pesakit menggunakan inhaler. Tetapi, ia hanya untuk digunakan bersama-sama inhaler jenis MDI sahaja. Jadi, untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, hubungi kami di Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-886-722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Asma boleh dikawal dengan baik sekiranya menggunakan inhaler dengan teknik yang betul. Sekiranya mengalami masalah tentang cara penggunaan inhaler, pesakit boleh terus sahaja datang ke kaunter farmasi hospital atau klinik kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan khidmat kaunseling daripada ahli farmasi. Oh,
Kini negara berada dalam fasa peralihan ke endemik. Pastinya sambutan Bulan Kebangsaan dapat diraikan dengan lebih istimewa. Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh kemegahan di mana-mana jua kita berada sebagai simbolik keteguhan, kesatuan dan semangat patriotik keluarga Malaysia. 65 tahun kemerdekaan, Malaysia berjaya menempa pelbagai pencapaian dan kejayaan. Semoga Malaysia terus aman, makmur dan sejahtera. Keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022 kepada seluruh keluarga Malaysia. Seluruh warga Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Bersamalah kita bangkit memperbaharui tekad demi masa depan dengan jiwa yang teguh, bersolidariti, senada seirama untuk mensejahterakan rakyat. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65 dan Hari Malaysia ke-59. Luar bandar, luar biasa. Keluarga Malaysia teguh bersama. Ketika kita berada di fasa peralihan ke endemik, kita perlu terus mengamalkan kawalan kendiri yang lebih baik demi kesihatan kita semua. Saya menyuruh seluruh keluarga Malaysia agar dapat bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kemerdekaan dan turut meraihkan sambutan Hari Malaysia 2022 dengan penuh semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Ya, masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari Darawat, Bicara DR untuk kita mengupas berkenaan bahana rokok ini. Dari tadi kita dah dengar penjelasan daripada doktor berkenaan keburukan dan juga komplikasi kesihatan yang mungkin boleh berlaku kepada perokok-perokok di luar sana. Jadi sekarang ini doktor, kita nak berikan penjelasan kepada masyarakat di luar sana khususnya bagi perokok-perokok tegar ini. Apa kebaikan, manfaat sekiranya mereka berhenti merokok? Kebaikan kepada tubuh badan dan juga kesihatan mereka, doktor. Okey. So nombor satunya sebenarnya dalam masa 20 minit saja seseorang itu tak merokok, dia punya tekanan darah dengan dia punya nadi akan turun. Okey. Dalam masa 1 tahun dia berhenti merokok, risiko dia untuk mendapat serangan jantung berkurangan sebanyak 50%. Okey. Dan apabila dia berhenti merokok dalam masa 5 ke 15 tahun, risiko dia untuk mendapat angin ahmar iaitu stroke akan berkurangan sangat banyak. Okey. Dan apabila seseorang itu berhenti merokok selama 10 tahun, risiko dia untuk mendapat kanser dah menjadi separuh dah. Insya-Allah makin berkuranglah maknanya untuk mendapat sebab dia punya DNA dia punya sel dia dah makin dah regenerate. Okey, tetapi kita faham perokok-perokok tak kisahlah tegar ke tak tegar, dia perlukan bantuan untuk berhenti merokok ni. Macam mana kita boleh offer bantuan berhenti merokok? Kena cari, kena usaha. Di seluruh Malaysia ada banyak klinik berhenti merokok. Di klinik kesihatan ya. Dan ada farmasi-farmasi yang berdaftar, farmasi di luar dekat private ataupun hospital-hospital swasta yang telah mendapat akreditasi MQIT di bawah KKM yang boleh menjadi smoking provider.
Dan juga ada aplikasi-aplikasi ataupun website-website yang boleh membantu perokok-perokok untuk berhenti merokok. Contohnya jomquit.com. Itu di bawah KKM. Dan juga ada aplikasi yang terbaru di, oleh penyelidik daripada Universiti Melaya, itu iaitu Gempak App. Okay, aplikasi Gempak untuk membantu perokok-perokok. Dan telah dilancarkan daripada tahun lepas sebenarnya dah ada dah. Masa bulan Ramadan pun dah kita dah gunakan aplikasi itu dan dah ada yang berjaya berhenti merokok menggunakan aplikasi itu. Tetapinya kita faham kalau berhenti cold turkey, berhenti sendiri-sendiri, bukan tak boleh. Boleh. Tetapi yang lebih berkesan adalah apabila mendapatkan nasihat daripada doktor yang telah melalui program-program berhenti merokok, okay, dan juga mendapatkan mungkin rawatan sama ada rawatan terapi penggantian nikotin, NRT, ataupun ubat-ubat makan. Contohnya macam Rupopion ataupun Variniclean. Dan kita bila kita bagi ini, kita mengikut dos-dos yang tertentu dan ia tidak akan menyebabkan ketagihan dan kita ada jadual-jadual kita. Tapi yang pentingnya untuk seorang perokok adalah dia sendiri mesti berazam untuk berhenti merokok dan dia kena set date dia untuk berhenti merokok. Saya nak berhenti merokok apabila isteri saya bersalin lagi 2 minggu. Ataupun saya nak berhenti merokok lagi 2 minggu sebab lagi 1 bulan saya nak pergi operation. So sebab bila you nak pergi operation, okay, you akan kena bedah. So, bila seseorang perokok itu merokok, dia punya kadar kesembuhan dia akan lambat. So, organ-organ dia pun akan menjadi lemah. Sebab itulah kena berhenti merokok dan carilah bantuan untuk berhenti merokok. Banyak sangat terapi untuk berhenti merokok sekarang. Sudah pasti banyak sebenarnya platform-platform yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk membantu anda berhenti merokok. Semuanya di hujung jari sahaja, insyaAllah. Ini merupakan matlamat kita bersama dan baru-baru ini kita sedia maklum Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Berhormat Khairi Jamaluddin membentangkan RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 di Dewan Parlimen dan antara yang diperkenalkan adalah inisiatif generasi penamat ataupun generational end game. Yep. Jadi bagaimana doktor, pentingnya untuk kita memberi sokongan terhadap inisiatif GEG ini, doktor? Okey, inisiatif GEG ini adalah satu usaha yang sangat murni yang masih diteruskan dan akan diteruskan untuk mencapai end game generation pada tahun 2040, iaitu kurang daripada 500 prevalence perokok. Dan kita patut melindungi anak-anak kecil kita yang lahir pada 1 hari bulan Januari 2007 dan ke atas daripada terdedah kepada apa-apa bahan tembakau, daripada asapnya, daripada terdedah kepada iklan, daripada bahan-bahan bahaya rokok, dan mereka tidak patut menjadi generasi yang boleh membeli apa-apa produk tembakau. Okey, jadi kita mahu denormalisation kan, denormalisekan aktiviti merokok ni agar mereka sebenarnya later on menjadi generasi yang tak kenal pun apa-apa produk tembakau. Dan insya-Allah ini adalah untuk kebaikan semua dan terutamanya untuk ekonomi negara sebenarnya. Jadi dari pihak Universiti Malaya sendiri, daripada pihak doktor sendiri, apa antara usaha-usaha yang dilaksanakan untuk kita memberi advokasi dan juga kesedaran, motivasi kepada masyarakat di luar sana berkenaan bahaya rokok ini, doktor? Okey. So antara program advokasi yang kita ada di Universiti Malaya adalah mengikut polisi apa ni, kampus bebas asap rokok. One of it is kita dah hasilkan buku Papa Berhentilah Merokok ni. Ini adalah hasil daripada program-program yang kita adalah adakan sebelum COVID. Masa itu kita buat program-program di sekolah dan apabila mereka menghasilkan surat-surat cinta kepada perokok ataupun ayah masing-masing, kita compilekan dan kita dapat idea-idea itu dan kita olahkan dia menjadi satu komik yang agak santai sebenarnya tapi penuh dengan informasi. Dan sebenarnya tujuan kita adalah agar anak tu tolong ayah dia berhenti merokok ataupun ahli keluarga dia yang lainlah berhenti merokok. So saya harap dengan program-program yang dilakukan sama ada di Universiti Melaya ataupun di mana-mana saja di dalam Malaysia, kita semua sama-sama rakyat Malaysia membantu anak-anak kecil kita dan remaja untuk tidak mula merokok, dan kepada mereka yang sudah mula merokok dan vape, tolong berusaha untuk berhenti merokok dan vape kerana masa depan anda adalah masa depan negara Malaysia. Itulah dia untuk kita bersama-sama keluar daripada kepompong merokok ini, doktor. Ini salah satu buku penulisan daripada doktor sendiri, iaitu Papa Berhentilah Merokok, yang sangat sesuai, doktor, untuk kita kaitkan bagaimana satu perkara ataupun contoh anak kita boleh menjadi kekuatan kepada kita untuk berhenti merokok, doktor. Jadi, doktor, untuk kita mengajak ataupun mendidik masyarakat di luar sana untuk terkeluar daripada penjajahan minda kita, untuk kita merdeka daripada
daripada asap rokok ini. Mungkin ada tips-tips yang doktor boleh berikan lagi kepada individu di luar sana. Yalah, kita sering malu mungkin ada perokok di luar sana yang menyatakan, alah, cakap memanglah senang tapi sebenarnya nak berhenti merokok ni memang sangat susah, doktor. Cabarannya cukup besar. Jadi apa antara tips yang kita boleh kongsikan lagi, doktor? Okey, so nombor satu adalah jangan pergi langsung, jangan cuba langsung walaupun sebatang rokok. Kalau kawan offer merokok, katakan tidak kepada rokok. Jika anak menasihati anda untuk berhenti merokok, tolonglah terima dengan hati terbuka dan kata, insyaAllah saya akan cuba berhenti merokok. Nombor dua adalah cari kawan-kawan yang tidak merokok. Dan jika anda mahu berhenti merokok, nyatakan hasrat anda kepada rakan-rakan, okay, dan juga family member, kata, saya ingin berhenti merokok. Tolong saya berhenti merokok dan jangan ajak saya merokok. Jika anda rasa mahu merokok walaupun memang dah ada azam untuk berhenti merokok, lari daripada rokok, keluarkan apa-apa bahan tembakau daripada rumah, daripada kereta, daripada poket. Okey, dan jika rasa juga nak pergi minum air kosong ke, jangan minum air manis, nanti dapat diabetes. Okey. Minum air kosong ke, pergi basuh tangan ke, pergi mandi ke, ataupun ada orang cakap meditation, tapi untuk Islam kita berdoa lah, kita berdoa sesungguh-sungguhnya, insyaAllah Allah akan membantu untuk kita berhenti merokok. Dan pergilah ke website-website yang ada, iaitu macam jomquit.com ke, Gempa app ke, apa-apa saja yang ada online yang yang sahih, okay, yang kita boleh ikut dengan baik. Cari maklumat yang betul, jangan ikut maklumat-maklumat yang tak betul yang mengatakan contohnya vape boleh membantu berhenti merokok, kerana itu tidak betul sama sekali. Okey, doktor. Untuk kita membentuk masyarakat ataupun generasi Malaysia bebas asap rokok ini, peranan masyarakat, peranan orang sekeliling juga sangat penting. Jadi apa perkara yang boleh kita lakukan untuk kita mendidik, untuk kita menegur kepada mereka untuk bersama-sama berhenti merokok, memberi sokongan kepada mereka, doktor? Saya rasa untuk menegur tu kadang-kadang sukar. Bila saya buat program dekat sekolah pun, anak-anak kata, bila dia kata pada ayah dia jangan merokok, dia kena marah, dia kena lempang semua. So kita faham kesusahan kita sendiri untuk menegur orang merokok. Tapi kadang-kadang kita boleh pergi baik-baik, salam dia ke, okey, maaf tuan, saya ada asma tapi encik merokok dekat dengan saya, saya takut asma saya jadi lagi teruk kejap lagi. Boleh tak encik jangan merokok sekejap? Ataupun cakap ini restoran bebas asap rokok, encik tak boleh merokok, ataupun minta tolong owner restoran. Encik tolong bagi tahu dia tak boleh merokok kat sini. Ataupun pergi ada aduan merokok, pergi online aduan merokok dekat WhatsApp, boleh terus adu. Itu antara perkara yang perlu.